Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novana Zilatul Husna dari SMA Negeri 1 Petanahan Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan membuat mainan tradisional yaitu otok-otok yang bisa dijadikan cindera mata atau kenang-kenangan. Yuk kita saksikan proses pembuatannya. Demikian hasil pembuatan desainnya, kita lanjut ke proses pembuatannya. Mainan tradisional otok-otok semoga bisa dijadikan cindera mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.